Halo teman-teman, ini dump truck sedang ambles yang muat pasir ya, pasir dari bekas urutan galian pondasi ini, pasir dari situ, dimuat ke mobil ya untuk diberi ke masyarakat. Daripada sayang dibuang, jadi diambil untuk masyarakat. Mobilnya sedang ambles, ceritanya repot ini, bingung mobilnya ambles. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya. Ini lagi evakuasi sama ekskavator, mungkin dikosongin dulu muatannya dikosongin dulu, baru nanti mobilnya didorong sama bekonya ekskavator. Oke, ikuti terus. Jangan lupa, ini bapak sopir ini. Ini sopirnya ini. Muatannya terlalu banyak kali. Waduh. Tanahnya lunak, muatannya banyak, ambles satu. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk dukung channel ini. Kita lihat sampai selesai nanti mobilnya lepas dari posisi yang ambles. Naik lah, harus dua kali X-nya udah turun, satunya lagi. Tuan datang. Sayang pasirnya ya, aku buang ya. Diuruk lagi tuh. Udah didorong sebentar aja, itu dia gampang aja tuh, bantuannya udah pulang tuh, Eksa udah pulang lagi, dia ambles biasa aja ya. Kalau ambles mah udah biasa sih di proyek ya, namun karena banyak alat jadi nggak begitu sulit untuk evakuasi. Ada ekskavator, ada keren, ada segala macem namanya di proyek. Gampang untuk evakuasi. Namun yang paling beresiko itu ya keren, kalau ambles ya susah. Jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti keren tumbang atau apa, itu sangat beresiko. Sangat repot urusannya. Kalau hanya mobil ambles, masih banyak yang bisa bantu. Ekskavator tinggal dorong, kosongin muatan seperti ini kan. Muatan dikosongin, udah didorong, sebentar aja udah lewat. Oke teman-teman, sekian video mobil amblesnya yang dibantu sama ekskavator Sani ini. Jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan komen di bawah. Bagikan bila teman-teman suka dengan videonya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore ya, salam sejahtera untuk kita semuanya.